Gila, orang Indonesia ini sampai shock guys melihat ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dari Told by Abi. Okay, travel ke Malaysia. Mall terbaru di KL ini keren banget. Kok bisa gitu ya guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Linknya di deskripsi. Jadi teman-teman support terus Told by Abi ini ya guys ya. Supaya apa? Supaya banyak video-video yang menarik lainnya yang diupload nantinya. Oke, jom kita tengok videonya. Let's go. Good morning. Have morning. Pagi hari ini breakfast di hotelnya. Tidak mau. Breakfastnya banyak banget di sini pilihannya. Oh my god, enak banget nih. Ya, lebih banyak daripada hotel yang mungkin. Ada 4 island kali buat Wow. Buat makanannya macam-macam. Yang pertama cobain ufmanya dulu atau apa? Jadi kelihatannya sih kayak mashed potato ya. Oke. Berasun gurih banget. Ada asin. Ini yang bikin makin enak itu yang saus ada coconut di atasnya deh. Ada baik. Kedua, makanan si lombok ini di bagian luar tadi ambil ya. Bagi ayamnya gede banget, biasa satu blok ayam. Wow. Tapi enak ini masih lemaknya udah wahi. Sama rendang. Apa sih ini ayamnya besar. Well done. Tapi ya agak clean aja berasa ya. Akhirnya dia nom sama kuah rendangnya sih. Oke. Oh ini yang kayak itu ya guys ya. Kayak aeropnya segar. Udah selesai mandi. Udah breakfast juga tadi. Abis ini mau lihat-lihat sebentar lagi sebelum balik ke Kuala Lumpur. Oh ya, by the way, di sini kan ada hotel wifi-nya ya. Itu kenceng banget, lihat deh. Gak ada ini, belum ada di sini kayaknya guys. Yang mentok punya saya itu 100 Mbps ya. Oh my god. Mau ngomong sedikit tentang akomodasi dari Kuala Lumpur ke sini atau dari Genting ke sini. Oke. Yang kemarin kan dari Genting nih. Di Genting Highland ke sini. Sebetulnya tuh nggak jauh kalau langsung ditarik garis lurus ya dari Genting ke sini. Lihat deh. Nih jadi Genting di sebelah sini, Palmer Tropical tuh di sebelah sini. Ditinggal lurus gitu. Kan ini tapi karena jalannya ini. Lur ya. Jadi kalau pakai taksi atau pakai rental car, jadi harus muter. Oh, wih cantik guys. Oh ini kayaknya yang Oke, ini namanya Botanical Garden. Tapi turunan terus gitu, tangga terus. Kayak berasa trekking nih sekarang. Dan malah nggak ada banyak bunga-bunganya. Tapi kalau buat trekking pagi-pagi mungkin di sini lebih enak. Yang pasti adem banget, sepoi-sepoi banget. Dan napasnya tuh enak banget, lega banget di sini. Udah jam 12, waktunya lunch. Kali ini mau coba makan yang di sini. Ada restoran Jepang juga. Jualannya bento sih, kayak bento-bento gitu. Namanya Ryozante. Yang Japanese restoran ini mau coba di sini. View-nya sih epic juga dari sini. Kayak penasaran apakah rasanya se-epic view-nya. Let's go. Oke, sekarang waktunya makan. Udah dateng bento ya. Ini Tori bento. Kelihatannya ayamnya di grill, di torch gitu. Oke, kelihatannya unik banget. Oke, sendok aja biar cepat karena ngejar waktu nih sekarang. Enak banget. Jadi aku sausnya enak banget. Oh, sekarang. Emang juga udah back. Terus nulis pun. Selain itu ada potato croquette ini kelihatan digoreng. Crunchy banget kelihatan. Kayak perkedel goreng tepung aja. Enak. Oke juga sih yang sama orangnya. Tapi yang lebih oke, pemandangannya di sini. Menurut kiri kanan semua pepohonan,
gunung-gunung. Terus jadi dia di atas. Lintabil, gak bisa disangka aja. Sekarang lagi makan masakan Jepang. Mau cepat-cepat habisin biar dapat setel besi habis ini dan bisa balik ke Fallout habis ini. Rapid TL Lalapor. Widih, bola yang baru itu ya. Wih, kok bagus. Tapi gak serame di Bukit Bintang. Oke, udah balik lagi di Kuala Lumpur. Nah, ini di mall salah satu yang terbaru di sini. Namanya Lalapor. Kayaknya sih ini kayak Japanese concept juga. Ada banner-banner Japanese style-nya gitu ya. Dan di sini kelihatan sih ada beberapa. Ini abis dari pintu masuknya, kelihatannya kayak semi-outdoor mall. Oke. Tapi kelihatannya bisa masuk juga naik ke atas untuk yang kayak bagian indoor-nya. Ini kelihatan ke atas, di atasnya keren banget. Oke. Kayak di siluet garisnya gitu. Yuk, coba lihat-lihat di sini ada apa lagi. Oh. Ini puter-puter di sini nggak selesai-selesai jadi asli. Oh. Megah ya guys ya. Ini udah di dalam Lalapor. Ini bagian interiornya ya. Kayaknya memang saking barunya masih banyak store yang belum buka. Oh. Masih banyak yang tulisannya we are launching soon lah atau coming soon. Masih pada itu tutup-tutupin. Ini mungkin 2023 baru ramai nih di sini. Aman. Tapi udah banyak juga yang udah buka. Makanya mau lihat-lihat ke atas deh. Lebih banyak yang udah buka di atas. Wih, ya konsepnya Jepang ini guys. Benar sih. Ah, asli Jepang banget. Wow. Pemandangan di sini guys, yang terbaik di sini di pemandangan. Ini bagus sih, keren sih. Tuh guys, ini di rooftop, terus bagian atasnya kayak ada gundukan sedikit, gundukan tanah ya sama rumput-rumputan. Di sebelah sini. Oh, sama ini tuh kayak ada kanopinya. Sedikit mengingatkan sama ini ya, Shita Park gak sih? Ya itu juga park yang baru sih di Tokyo. Jadi keren juga nih lihat kesamaan di sini. Terus hampir pinjam. Di samping sini ada kayak mini river gitu. Nice attention to details. Oh, bagian rumput-rumput paling atasnya. Dan dari sini bisa kelihatan semuanya. Kayak maksudnya ada KL Tower di sebelah situ, ada Twin Tower Petronas di sebelah situ, sama Tower Merdeka 118 di sebelah sini. Bisa kelihatan semua dari atas sini. Keren juga sih. My God. Oh, itu juga kelihatan. Masih bisa naik lagi nih. Ke atas itu ada tangganya. Oh, arena bermain, bos. Gila ini ya. Auto shop ini asli auto shop orang. Kalau kesini nih guys ya, pemandangan yang disajikan itu sangat-sangat spektakuler banget. Ada cat coffee juga loh di sebelah sini di paling atasnya. Wah, puas banget ternyata kesini. Keren, cuma mall baru yang belum ada apa-apa. Ternyata udah banyak banget protection dan cukup menyenangkan. Coba buat lihat-lihat tuh padahal. Woi. Hati guys, berapa tingkat ini ya? Wow. Beatrix. Woi. Jadi nerd ini masih di Lalaland apa best? Ini di Lalapor Mall. Mulai baru di Malaysia, Kuala Lumpur. Sekarang mau makan apa? Ini udah pesen ada roti canai pakai kuah kari gitu ya di sini. Sama nasi lemak. Nah, jadi dari kemarin udah makan nasi lemak juga sih. Habis itu kebanyakan makan masakan Jepang kayaknya. Sekarang waktu yang bagus. Karenanya guys. Makan Malaysia lagi. Yaitu roti canai sama nasi lemak. Bisa coba yang roti canai. Enak banget the sweets. Find it. It's true. Karya lagi pedes. Bahkan yang ini gak hidup. Yang gak pedes sama sekali sih. Tapi pas aja rasanya sih. Pas ya. Kue nasi lemaknya ini komplit banget sih, tapi ayamnya tuh ayam goreng yang ditepungin gitu ya. Oke. Jadi mirip-mirip kayak ayam geprek gitu, kayak pinggir geprek. Tapi sekarang mau cobain yang pakai tadi rebus dia itu ya. Tapi kelihatannya sih nggak banyak biji-biji cabainya, jadi mungkin nggak terlalu pedas. Coba deh. Oke. Ini macam mix. Mantap.
the way that I'm not bad. One is first start, tapi kemudian jadi pedes. Cuma kelihatannya tender banget nih. Dia baru digoreng banget dan wow, masih berasap-berasap gitu. Masih berasa-berasa enak di pokoknya. Tadi udah dipotong terus kena sambal sampai berlumur gini. Wah. Enak banget sih guys. Sambal sama nasi. Asli, ayamnya gede ya. Wow. Kerennya sekali itu loh, yang terbaik. Apa ini? Oh, ada kayak gini juga guys. Wow. Wow. Okay. Oh, ada pameran-pameran gitu sih juga ya. Sekarang udah turun di lantai berapa ya? Lantai agak bawah, masih di mall yang sama. Dan ini di perpustakaan, bukan perpustakaan, toh. Dokter buku, oh dokter buku, tapi kayak itu ya guys. Mengingatkan sesuatu gak sih? Oh, Brody. Keren banget dong. Wah, ada hal buat. Ini tempat minum, ada kafenya ada di sini. Wah, satu gue juga. Wah, selenak banget ini. Itu ya, buat yang nonton Marvel, mengingatkan sama perpustakaan yang di TV. Hey. Oh, sih, iya. Gila sih, keren banget ini. Wow. Detailnya tuh lo dipikirkan banget ini. Lagi deh, ini toko buku atau museum atau apa ya? Ini, bahkan di sini kayak ada art installation yang gitu. Iya, itu. Masih kayak kosong-kosong gitu ya, shop-shop. Lagi ini masih baru. Terus lihat situ, di ujung-ujung situ, kok tiba-tiba kayak ada dorongan keranjang. Lihat tuh, tempat duduknya transparan. Transparan. Ini toko buku sih lumayan random juga ya. Saking randomnya kirain keranjang ini juga bagian dari installation nih. Tapi enggak, kayaknya ini keranjang random aja deh yang taruh di sini. Oke. Atau itu bagian dari art. Art deh. Ah, gak paham deh. Wow. Ya, gila. Wede. Berarti di sini komplit ya guys ya, perpustakaan toko bukunya ini berarti komplit banget ini guys. Asli gila sih. Safety said ini ya. Perpustakaan / museum / ya, toko buku yang paling estetik. Wow. Gila banget ini. Kejutan di setiap corner. Mau cari buku aja tapi ada kejutan di dalam. Ada tempat buku yang kayak gini. Benar-benar kok di luar dugaan sih. Dan ini ternyata, oh, ingat yang tadi dari depan banget nih dari jalanan. Oh iya iya. Angle dari luar mall ke bagian atas ada tulisan Laporte. Ini di bagian dalam ya. Wow, mantap sih ini asli. Meskipun baru ya, tapi udah lumayan komplit gitu. Waduh. Bener-bener keren sih ini. Dan ini udah mulai malam, udah mulai gelap di luar, habis makan, habis lihat-lihat, udah mulai lelah. Waktunya ngopi dulu biar ketelagaannya. Dan tuh naik lagi. Dan di sini ada kelihatan tuh tempat kopi dari sini. Benar-benar kayak one thing lead to another. Wah, ayo coba kopi dulu di situ. Gila. Oh, kopi box and slater. What's it about? Okay, yo. Wede. Okay. Mantap betul nih guys.
Ice Low. Sudah pesan nih di kafe ya, emang persis di depan La La Porte Mall. Wow, ini kafe cozy banget sih. Ini pesan ya Ice Long Black. Dan di sini bisa pilih blendnya, ada fruity, ada itu house blend mereka. Dan satu lagi yang awesome blend itu ya lebih nafti sih, lebih pahit itu secara sih. Kalau ini lebih fruity aja sih, lebih suka fruity, lebih asam asam blend. Often, wedding. Oh iya, gila. Gila. Berasa banget, sewe. Tapi ini gak kasih belum diaduk, bro. Itu gak sesuai, masih banyak airnya, terus doangnya, stoknya. Ada perlu shake-shake dikit. Oke. Oh, no. Oh, ya. Segera banget. Hak, balik sewe dah, bro. Wow, cantik betul ya pemandangannya guys. Oh, Gel Tower. Oh, itu terus kan udah balik lagi ke hotel. Udah malam. Hari ini udah makan banyak, udah explore jauh banget ke tempat-tempat yang aneh tapi nyata. Udah ngopi juga dan sekarang waktunya balik ke hotel buat istirahat dan menikmati view Kuala Lumpur di malam. Tapi setidaknya masih ada besok sampai malam hari, jadi kita masih bisa explore lagi besok hari. Oke. Okay. Thank you semuanya buat yang nonton. Please like, subscribe, dan komen juga. Dan see you in the next video. Dadah. Alright guys, gila orang Indonesia ini sampai shock guys melihat ya. Mall baru yang ada di Malaysia dan di dalamnya ada perpustakaan yang kayak di Marvel gak sih guys ya. So ini memang gila terbaik memang. Ya itu saja video kali ini guys. Gak, saya aja gak bisa berkata-kata karena memang gila sih. Wow, ini 2023, ini 9 bulan yang lalu. Kalau sekarang kayaknya udah komplit dan udah banyak kedai-kedai yang sudah buka gitu ya guys ya. Oh, perlu juga ini nanti ya. Oke, terima kasih udah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan saya Wewin untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.